Shalom jemaat Tuhan, hari ini merupakan minggu terakhir di bulan Mei. Perlindungan serta pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita sungguh sangat nyata. Izinkan saya Devi dalam beberapa menit ke depan akan menyampaikan kegiatan di gereja sepanjang minggu ini. Dari JoyKids National Plus, inilah Weekly News. Hari Senin pada tanggal 28 Mei akan diadakan ujian bagi setiap peserta KOM yang sudah mengikuti kelas sepanjang beberapa bulan ini. Ujian ini akan diadakan pukul 6 di kelas 3 SD JoyKids dan pada jam yang sama akan diadakan menara PPA di menara doa lantai 3. Dalam rangka hari libur nasional, maka KUL pada hari Selasa 29 Mei diliburkan. Suatu anugerah Tuhan karena dalam minggu ini, tepatnya pada hari Rabu 30 Mei, kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Insinyur Jarod Wijanarko dalam seminar serta pemulihan keluarga yang akan diadakan mulai pukul 6 sore. Dan esok harinya akan diadakan seminar parenting pada pukul 8 pagi. Bapak Jarod Wijanarko merupakan owner sekaligus direktur utama dari PT Happy Holy Kids yang merupakan sekolah Kristen yang sudah memiliki 42 cabang di daerah-daerah Indonesia. Mari hadir ajak keluarga untuk bersama-sama kita diberkati oleh pengajaran dan firman Tuhan. Sebagaimana komitmen kita bersama bahwa setiap hari Sabtu melakukan puasa, maka untuk Sabtu 16 Juni tetap menjalankan puasa. Untuk pasukan doa, imam pemuji penyembah, penari, dan peniup shofar tetap berpuasa selama 52 hari dari tanggal 7 Mei hingga 27 Juni. Diberitahukan bahwa sesuai tuntunan Tuhan melalui gembala pembina, kita akan melakukan doa puasa mulai 26 Mei hingga 15 Juni. Selama 21 hari dengan pokok doa untuk pilkada serentak di 171 daerah keamanan dan perekonomian Indonesia, persiapan acara Empower 21 Asia yang akan diadakan pada tanggal 17 hingga 20 Juli 2018 di SICC. Doa puasa ini wajib untuk seluruh pelayan Tuhan dan aktivis serta dihimbau untuk jemaat. Jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi dan lebih banyak masuk menara doa. Khusus di bulan Juni, ibadah perjamuan kudus akan diadakan pada minggu pertama, yaitu 3 Juni 2018. Dan di minggu kedua, 10 Juni, kita akan dilayani oleh hambanya, Ibu Pendeta Ona Tahapari. Pada tanggal 8 hingga 9 Juni, akan diadakan Spy Academy bagi anak-anak Bapak Ibu yang masih duduk di bangku SD, dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, camp ini diadopsi dari program yang berasal dari Amerika. Bukan saja dipuaskan secara jasmani dan rohani, namun juga anak-anak akan dibawa masuk dalam sebuah drama yang sangat menarik. Karena itu, mari daftarkan anak-anak Anda. Bagi yang sudah memiliki rompi Spy Academy, hanya dikenakan biaya sebesar Rp100.000. Dan bagi yang belum memiliki rompi, akan dikenakan biaya sebesar Rp150.000. Pendaftaran paling lambat tanggal 31 Mei kepada guru-guru sekolah minggu yang ada. Hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita berdampak bagi orang-orang di sekitar kita supaya mereka pun bisa mendapat keselamatan dari Tuhan. Demikian Weekly News minggu ini, saya Deviana beserta kru yang bertugas, pamit undur diri, Happy Sunday dan salam revival. Shalom jemaat Tuhan yang berbahagia, ketika Roh Kudus turun, maka orang biasa bangkit dipakai dengan luar biasa. Sebagai contoh, siapakah dibalik keberhasilan seorang yang hebat bernama Rasul Paulus? Ternyata orang biasa bernama Ananias, yang hanya disebut dua kali dalam Alkitab dan sebagai murid Tuhan. Apa yang membuat Ananias orang biasa bisa dipakai dengan luar biasa oleh Roh Kudus? Karena pertama, Ananias memiliki kepekaan yang tajam. Kedua, Ananias memiliki keintiman yang dalam. Ketiga, Ananias memiliki ketaatan yang ekstrim. Jadilah orang-orang yang seperti Ananias-Ananias di akhir zaman. Saudara jangan lupa, pada tanggal 30 Mei, hari Rabu, akan diadakan KKR Pemulihan Keluarga yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Jarod. Oleh karena itu, saya mengundang semua jemaat Tuhan, mari hadirilah. Undang dan ajak rekan, family-family, mereka akan diberkati hari Rabu, jam 6 sore. Dan sekali lagi, khusus untuk di bulan Juni, ibadah perjamuan kudus akan dilakukan di minggu pertama.
Terima kasih kepada hambanya, Bapak Pendeta Marimpun, yang sudah memberkati kita sepanjang hari ini. Happy Sunday, God bless you, dan salam revival.